wabarakatuh. Ketemu lagi sama dapurnya Mbak Lili Onel. Hari ini Mbak Lili mau masak tumis jamur dan paprika ya guys. Ini dia bahan-bahan yang sudah Mbak Lili siapkan. Nah, ini ada jamur payung ya guys, tapi yang ukuran kecil payungnya ini seperti ini. Kemudian ada paprika merah, bisa juga diganti dengan paprika kuning atau hijau gitu ya guys. Pokoknya yang ada aja. Nah, ini margarin atau butter. Nanti buat minyak, nggak pakai minyak goreng ya guys, tapi pakai mentega. Nah, ini ada kaldu ikan, bisa juga pakai kaldu ayam atau jamur gitu ya guys. Nah, ini ada lada hitam. Oke ya guys, saksikan terus ya videonya. Mbak Lili mau masak tumis jagung dan paprika merah ala masakan Taiwan. Terima kasih. Oke, sekarang lanjut mulai memasaknya ya guys. Ini kita panaskan mentega atau butternya dulu ya guys. Nah, ini butternya udah meleleh. Nah, masukkan paprikanya dulu. Kita oseng-oseng. Kita oseng sampai layu ya, guys. Kemudian masukkan jamur payungnya. Kemudian masukkan kaldunya guys. Ini nggak usah dikasih air ya, kita tutup dulu sebentar. Sekarang kita buka. Nah, ini udah layu ya. Masak ini itu cepet ya guys, jangan lama-lama. Yang penting udah layu, itu udah mateng. Nah, kita tinggal taburi lada hitam guys. Aduk-aduk dan siap untuk ditiriskan. Matikan apinya. Sangat mudah guys. Nah, ini dia tumis jamur payung kecil dan paprika merah ya guys. Oke, selamat mencoba. Sangat mudah ya. Dan sampai jumpa lagi di resep-resep selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.